Ya, pemirsa, Gubernur Jabil Haris hadir di perayaan HUT ke-39 SMA Negeri 5 Kota Jambi yang berlangsung meriah. Gubernur Jabil Haris secara langsung menghadiri perayaan hari ulang tahun HUT SMA Negeri 5 Kota Jambi yang ke-39 tahun 2024 pada Rabu 28 Agustus pagi. Gubernur Haris menyampaikan SMA 5 ini sudah ikut berkontribusi dalam rangka membangun Kota Jambi dan Provinsi Jambi, dan para alumni yang sudah menyebar di Jambi bahkan di Indonesia. Gubernur Haris berharap kedepannya kualitas pendidikan di SMA 5 dan SMA lainnya yang ada di Jambi ini semakin meningkat dari hari ke hari. Sebab menurutnya, ini bertanda bahwa Provinsi Jambi harus memiliki lulusan yang berkualitas yang siap masuk di perguruan tinggi negeri favorit dan juga sekolah-sekolah kedinasan lain yang hari ini juga banyak pendidikan kedinasan yang ada di Indonesia ini. Rian Chen, Cek TV melaporkan.